Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Abdul Alamat. Di video saya kali ini, saya akan merekomendasikan pada kawan-kawan semua ide bisnis yang bisa Anda coba di tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Masuk app keselak bakwan, subscribe kawan, teng-teng. Ide bisnis di tahun 2021. Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Abdul Al-Ahmad. Di video saya kali ini, saya akan mencoba merekomendasikan kepada kawan-kawan semua 3 jenis ide bisnis dengan modal kecil ataupun modal ringan yang bisa Anda coba di tahun 2021. Peluang bisnis yang menjanjikan, peluang bisnis yang banyak menghasilkan pundi-pundi rupiah di tahun 2021. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Peluang bisnis yang bisa kawan-kawan coba yang pertama ialah counter HP. Kenapa saya merekomendasikan bisnis ini? Karena bisa kawan-kawan semua lihat, di zaman modern ini siapa orang yang tidak memiliki HP? Hampir semua orang membutuhkan jaringan internet. Bahkan dalam satu rumah setiap anggota keluarganya memiliki HP. Jika kuota internet mereka habis, yang mereka cari apalagi kalau bukan counter HP. Jadi buat kawan-kawan semua, bisnis ini sangat cocok Anda coba. Tidak ada salahnya untuk mencoba memulai usaha counter HP. Karena perputaran uang di counter HP ini sangat cepat. Dengan modal awal 2 juta rupiah, sebenarnya kawan-kawan semua sudah bisa memulai bisnis counter HP. Saya perinci, 1 juta untuk membeli etalase 1x1 meter, 1 jutanya lagi kawan-kawan semua bisa membeli isi counter Anda. Contohnya Anda bisa membagi 1 juta itu untuk membeli voucher yang bermacam provider, dan juga membeli beberapa jenis aksesoris HP, dan juga bisa membeli beberapa jenis voucher kuota. Itu sudah cukup dengan modal 1 juta. Jadi buat kawan-kawan tidak ada salahnya untuk mencoba. Lalu rekomendasi saya untuk produk selanjutnya yang bisa Anda jadikan peluang usaha ialah berjualan mainan anak. Nah, ini seperti yang dicontoh. Kawan-kawan bisa mencontoh produk-produk yang saya jual ini. Sesungguhnya mainan ini paling banyak dicari karena harganya terjangkau, bisa dibilang murah. Murah meriah namun laku di pasaran. Mainan-mainan yang saya jual ini, saya mencari mainan yang di bawah harga Rp25.000, paling mahal Rp25.000. Bisa Anda contoh produk-produk yang ada di sini. Semuanya saya menjual berbagai macam mainan di bawah Rp25.000, bahkan ada yang Rp10.000, bahkan ada juga yang Rp8.000. Di sini bisa menjadi peluang bisnis yang cocok buat kawan-kawan semua yang memiliki modal untuk usaha hanya Rp300.000. Jadi buat kawan-kawan yang masih bingung mencari peluang usaha apa yang cocok dengan kondisi keuangan yang hanya tipis ataupun kondisi keuangan yang tidak banyak, modal usaha yang tidak besar, dengan modal 300.000 saya merekomendasikan untuk berjualan mainan. Kawan-kawan bisa melihat contoh mainan saya. Di sini saya akan memberikan saran lagi untuk menjual mainan ini, cukup ambil keuntungan Rp5.000 aja, paling besar Rp7.000. Terapkan harga pas kalau kawan-kawan berdagang di kampung. Karena kalau contoh saya berjualan di kampung ataupun di daerah saya menerapkan harga bandrol. Jadi tidak ada tawar menawar. Saya di sini hanya menerapkan harga pas. Lalu gimana bang kalau saya tidak memiliki tempat ataupun lapak untuk berdagang, sedangkan sewa toko mahal? Di sini saya akan memberikan contoh gambaran cara berdagang mainan dengan cara keliling menggunakan roda 2. Nah, yang seperti gambar ini kawan-kawan bisa menyimak gambar ini. Lalu peluang usaha selanjutnya yang bisa Anda coba ialah membuka warung sembako. Ide bisnis warung sembako rumahan
yang tidak memerlukan modal besar. Karena kawan-kawan tidak perlu menyewa tempat atau menyewa ruko, menyewa lapak ataupun kios. Kawan-kawan bisa membuka warung sembako sederhana di pekarangan rumah kawan-kawan semua, seperti contoh di gambar ini. Jadi jika kawan-kawan tidak memiliki tempat usaha, bisa memanfaatkan halaman rumah ataupun pekarangan rumah. Di dalam rumah pun bisa membuka warung sembako. Jadi untuk kawan-kawan yang baru ingin memulai warung sembako ataupun toko sembako, sebaiknya tidak perlu menyewa tempat ataupun kios. Kawan-kawan bisa memanfaatkan lokasi yang sudah ada di rumah kawan-kawan semua. Nah, itu aja video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang ingin membuka usaha di tahun 2021 ini. Semoga rekomendasi saya ini dapat bermanfaat, dan saya mengharapkan kepada kawan-kawan semua yang belum subscribe channel saya ini, saya harapkan padamkan warna merah. Jangan lupa share ke kawan-kawan semua jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.